Macam saya cakap lah, kita bukan nak pergi kepada high pitch ke apa. Itu high pitch dah individu. Tapi kita nak dengar sedap menyanyi. Saya rasa kita tak boleh cokkan kat situ lah. Pertandingan ni perlu di kompetitorskan sama ada Malaysia, Singapura ataupun Indonesia ataupun tu eh. Okay lah. Ni because mungkin injection production tu dia tak pergi kepada solo. Selalu individu solo banyak kan. So kali ni kita ada colour lah, ada dua, ada pair. Dan by rights pun memang pun youngsters memang banyak ke arah band, ke arah duo, berkumpulan. So disebabkan itu kita nampak benda tu colour. Dan yang paling best ke direction masing-masing berbeza. Dia tak stereotype, tak semua hidup dengan lagu ballad lah kan. Ada cerita yang macam membimbangkan tak? Macam untuk sebab yang bawah 50 tu membimbangkan. Bawah 50, atas 50% tu okey. Tapi kalau kita tengok macam most of them like macam the more to around kata K-pop lah. Muzik sekarang lah. So abang tengok macam mana this situation? No, kita kena adapt dengan benda-benda tu. Sebab dia tak ada lagi generation yang tahu Jamal Abdillah. Tak lagi generation yang tahu, I mean yang penyanyi-penyanyi yang bagus kan. Dan kita pun bukan nak mencari seperti Misha, seperti Dayang, seperti itu. Kita nak cari apa yang color sekarang lah. Bagi kepada kemampuan mereka. Dan kita tahu dia tak sama dengan orang-orang yang 80s, 90s. Sebab mungkin pembawakan lagu universal kan, pembawakan lagu international tu banyak. Di stage tahun ni yang sebelumnya, untuk minggu pertama ni abang tengok macam mana? Actually, yang ada seorang konsep boleh kasidah tu. Rafal. Rafal, dia very firm. Macam saya cakap lah, kita bukan nak pergi kepada high pitch ke apa. Itu high pitch dah individu. Tapi kita nak dengar sedap menyanyi. Itu sedap menyanyi. Saya rasa kita tak boleh cokkan kat situ lah. Pertandingan ni perlu di kompetitorskan sama ada Malaysia, Singapura ataupun Indonesia ataupun tu eh. Universal. Dia akan dinobatkan. Dan saya rasa dia membuatkan juga peserta-peserta kita atau peserta yang datang daripada kulit kita lah. Tengok bagaimana cara mereka bekerja. Bagaimana cara mereka buat. Mungkin itu ada satu pembelajaran yang baru pada dia dapat daripada judge ataupun production. Sebenarnya international ni bukan orang Malaysia ni. Dia rehearsal practice cara bekerja dengan dia. Nyanyian daripada rangkap pertama tu dia terus faham dia terus faham dan mahuan punya menyanyi tu, dia punya deliver tu, I mean it's very very tak fikir punya tau. And especially part modulation tu bila kamu tengok ada naik key tu, I mean dia boleh harmonikan balik lagu tu dengan tu sendiri. Dan saya cakap apabila gabungan dua tone ni kena, it's very tapi mata. Kita tak dengar lagi lagu fast. Okay. Dia ada tapi dia. Tapi kita berdasarkan pada hari ini punya pendengaran lagu. Abang beri markah agak tinggi juga untuk kumpulan co-ex kan? Kenapa abang beri markah tinggi? Attitude. Ya, apabila band-band ni, saya dah start produce band. Band boy ni daripada zaman 90s bermula dengan Tuzak, Nico, Cool, ya. Yeah? Rata-rata is about setiap individu punya presentation. Dia cepat kita boleh kan, kalau kita contoh kalau dulu 42C berapa orang dia dalam tu? 7-8. Betul. Setiap individu kamu tahu nama dia. KRU. Setiap individu kamu tahu nama dia. Kan? Feminine. Setiap individu kamu. So ini sebenarnya kan anda. Dan apabila dia buat persembahan dan kamu dapat tengok attitude masing-masing, dia tunjuk bukan menampilkan grouping punya barang, dia menampilkan individu punya barang. So rasa saya kalau ada keluarkan individu punya karakter, itulah band. That's why rata-rata kamu tengok kalau konsert ya. Kalau konsert, contoh kita buka tak pergi band-band yang menari-menari ni lah. Band performance. Okay. Kamu letak search. Setiap anggota tu dia orang kenal. Ramai tak konsertnya? Ramai. Kamu letak Wings. Setiap anggota tu kamu kenal. Ramai tak anggota? Kamu letak Exist. Setiap individu tu dia orang kenal. So, itu adalah karakter band apabila dalam 5 atau 7 orang
setiap seorang tu dia kenal, tu dah syak. So itu apa yang abang nampak kat Kuat Esa, diorang memorable each one? Okay. Yes, yes. Sebab kita kena faham konsep, repertoire, individu dengan band berbeza. Kan? Memang orang cakap, alah bolehlah nyanyi ramai-ramai. Tapi kamu kena faham dalam nyanyian tu ada tarian. Adakah kamu mampu buat tarian-tarian tu menari sambil sambil menyanyi? Saya rasa tak. Itu perlukan effort yang tinggi, effort yang besar. Kan? Untuk pergaulan, untuk penyampaian, untuk penampilan. I mean, satu kerja yang berat. Tapi kalau dapat gabungkan, lepas tu kita tengok komersial, benda tu jadilah. Lepas tu dulu banyak macam solo kan. So bila 70-30, of course kita akan fokuskan banyak kepada penyampaian nyanyian. Sebab kita tak nampak benda-benda lain yang akan akan bergerak. Kan paling kuat apa ada props. Kan. So bila kan ada ni, so it's fair. I mean 50-50 tu. Creativity merangkumi segala. So itu boleh juga membuatkan yang individu yang menampilkan dirinya seorang akan fikir lagi apa aku nak kena lawan band ni. Sekarang dia tak lawan nyanyi tau. Dia nak lawan apa koreografi aku kena buat ni. Nak seiring dengan poin ni.